Selamat datang di sinause.id. Pada video kali ini kita akan membahas cara agar orang tidak bisa DM di Instagram. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kamu pengguna sosial media, jangan lupa subscribe channel ini agar kita tetap saling terhubung satu sama lain. Instagram dengan berbagai fiturnya mampu menarik perhatian banyak orang. Salah satu fitur yang sangat membantu adalah direct message atau kerap disebut dengan DM. Karena mudah digunakan, ya selain membantu, tak jarang fitur ini malah mengganggu kita. Salah satu yang mengganggu adalah adanya spam-spam yang dari akun yang tidak kita kenal. Ya kalau sekadar promosi produk atau jasa mungkin masih masuk akal. Namun kalau mengirimkan pesan-pesan yang kurang baik akan mengganggu kenyamanan kita dalam bermedia sosial. Untuk itu, Instagram telah menyediakan fitur untuk membatasi atau membuat orang-orang yang tidak kita kenal bisa kita bisa membatasi pesan masuk dari orang-orang yang tidak kita kenal. Cara agar orang tidak bisa DM di Instagram, kita bisa lakukan dengan menonaktifkan pesan dari kontrol pesan. Caranya sangat-sangat mudah. Kamu cukup mempraktikkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka Instagram. Selanjutnya, masuk ke profil Instagrammu dengan tab icon avatar di pojok kanan bawah. Tab garis titik garis 3 di pojok kanan atas. Pilih pengaturan, tap privacy, lalu gulir ke bawah, tap pesan. Nah, kamu akan melihat halaman kontrol pesan. Ada beragam beragam menu di situ. Selanjutnya, tap orang lain di Instagram. Nah, selanjutnya pilih jangan terima permintaan. Tunggu beberapa saat dan selesai. Kita back. Pastikan pada menu orang lain di Instagram jangan terima. Kalau Instagrammu sudah terhubung dengan Facebook, kamu juga bisa mengubah pengaturan kontrol pesannya. Caranya juga tidak kalah mudah. Tap orang lain di Facebook, lalu pilih jangan terima permintaan. Selesai. Nah, dengan menonaktifkan fitur terima pesan ini, kamu tidak akan menerima DM dari orang lain di Instagrammu. Dengan menonaktifkan fitur ini, kamu bisa membatasi siapa saja yang bisa mengirim DM kepadamu. Hal yang paling spesifik adalah munculnya pemberitahuan tidak dapat menerima pesan dari Anda di fitur DM si penerima pesan. Namun, pemberitahuan itu tidak akan muncul kalau dia pernah mengirimkan pesannya kepadamu sebelumnya. Dengan kata lain, fitur menonaktifkan permintaan pesan hanya berlaku pada orang yang belum pernah mengirimkan DM dan belum kita follow. Namun, tidak berlaku kalau sudah kita follow, apalagi sudah pernah berbalas DM. Nah, kalau kamu masih ingin membatasi orang-orang atau membatasi akun-akun tersebut, kamu bisa memblokir akun Instagram orang tersebut. Bisa juga dengan membatasi interaksi akun tersebut. Atau bisa juga dengan memprivate akun Instagrammu. Nah, namun semua itu akan kita bahas pada video berikutnya. Kalau kamu masih punya pertanyaan seputar membatasi atau cara agar orang lain tidak dapat mengirim pesan kepadamu, kamu bisa cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.